Karena aku rasa mungkin sejak handmade ke It's Personal, kan banyak banget hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing gitu. Dan aku ngerasa dengan ya kehidupan aku yang sekarang, aku udah ngerasa cukup secure untuk berbagi cerita aku tanpa disensor-sensor gitu loh. Tanpa harus takut ditanyain, ini tuh tentang ini ya, tentang itu ya gitu kan. Kalau dulu-dulu kan kayak enggak kok ini cerita temen gitu kan. Kalau sekarang iya ini semua cerita pribadi gue, gak apa-apa gitu. Karena aku udah merasa apa ya, lebih secure lah di dalam kehidupan pribadi gitu. Terus kedua, ini juga kali pertamanya aku nulis album as a mom. Jadinya banyak banget apa ya, lirik-lirik dan cerita-cerita yang wajib diabadikan saat ini, karena gak akan pernah terulang lagi. Sis gitu. The moment ya. Aku suka banget kita punya scented candle. Ah, lucu banget. Karena itu buat di kamar, menurutku kayak dengerin lagunya sambil galau-galau, sambil nyetel lilin gitu. Apa, nyalain lilin. Iya, nyalain lilinnya gitu, iya, kan sambil tidur-tiduran, di spray baru. Wah, mood banget ya. Ah, itu.